Saya terkejut betul dan buka-buka pintu tengok air dah naik dah. Oh, lepas tu saya naik, saya masuk dalam bilik, ambil beg isi kain dah. Turun tu panggil budak pondok, budak pondok temari. Turun berdepok dekat dengan punggung dah air lepas ada tangga tu. Terkejut lah, kita tak turun, terkejut dah tengok air. Dengan mula lah, kita tua kan, yang dengan pening dan macam-macam ada. Ngaku bumbu air kau dah naik, kau dah naik. Apa kau kubu? Ya Allah, ya. Kau kubu? Ada kereta kan? Ada kereta Honda tu. Naik tu cakap tu nyah. Lelo. Allah kata macam nak mati nyah ada. Masuk tu duduk air. Duduk air tu tinggi ya. Balik tu pondok ni macam mana tahu nak ngangkat semula dan dalam keadaan berlumpur lah. Dalam-dalam ni penuh dengan lumpur. Terbalik tu go. Mudah-mudahan siapa yang nak bagi sumbangan tu dia alu-alukan lah, sebab kita memerlukan belanja yang besar jugalah untuk repair semula. Ini pun dah terbalik nampak. Ini terbalik. Ini pun dah terbalik. Dalam dia memang teruk lah. Tu dia dalam. Tu dia kat sebelah atas dah. Ini kesan tapak. Tapak yang sepatutnya pondok tu duduk kat sini. Jadi semua dah sudah beralih arah. Siapa yang nak bagi sumbangan dia alu-alukan lah untuk kita bangunkan semula. Kita pun tak jangka sebenarnya, sebab kawasan ni tak pernah banjir sebesar ini. Sebelum ni naik sampai ke kaki macam tu je. Di sini berlumpur lah, bawah ni berlumpur ni. Ini keadaan dalam. Ini keadaan dalam masjid. Ini keadaan dalam masjid. Kapek ni memang habis cerita dah kapek ni. Tapi tu berah-berah yang kita tak sempat selamatkan. Okey, di sini tahan sikit. Tapi tahan sikit pun air sampai ke situ. Nampak tu? Dalam rumah, keadaan dalam rumah dia. Tu dia keadaan dalam rumah. Okey, inilah yang terjadi di dalam rumah. Okey. Ini terjadi dalam rumah, memang habis. Ini rumah guru dia, rumah mudir dia. Mesin jahit habis. Sofa habis.
barang-barang. Tapi saya tanya, dia kata kitab-kitab dia sempat selamatkan. Alhamdulillah, tak dapat diselamatkan sebab air naik secara mendadak. Okey. Ha, ni dia barang-barang habis semua. Ha, ni abang kita, terima kasih membantu. Dalam ni pun sangat-sangatlah sungguh. Ini dalam masjid. Tadi sebelah orang tua dia sampai, taklah sampai ke atas, dia sampai ke sini je, separuh. Di sini mana separuh ya? Nampak tu? Kesan. Bukan cat warna kuning ni. Bukan cat tu. Itu kesan air. Alhamdulillah. Kita mana? Kita sekeluarga selamat. Budak-budak pondok selamat. Cuma ada lah. Dengan rumah. Dengan baga-baga. Dengan rumah apa. Dengan terpukul. Dengan habis tu. Banyak dah. Kena tiba. Dengan habis sejarik. Dengan apa habis sejarik. Dan kita alhamdulillah. Kita maknanya tak ada. Itu lah maknanya. Kita apa? Hanya umur lah tu. Selamatlah ke anak-anak susu. Baliklah ke selamat. Mudah-mudahan bila Allah bagi pahala yang besar, kemungkin ni dia nak bagi ganjaran yang elok lagi pondok satu masa ke depan. Mana kita tahu kan.